Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Rehan Channel. Di konten kali ini saya itu sedang di hutan ya teman-teman, yaitu cari bunga lantana. Ini adalah lantana liar ya. Ini dapat yang berwarna merah agak tua gitu. Juga dapat yang warna kuning. Karena memang bermacam-macam ya jenis warna dari bunga lantana ini. Ternyata di desa saya juga mulai ada yang membuat bonsai lantana ya teman-teman. Jadi memang benar-benar mulai booming ini ya bunga lantana itu. Memang bunganya enggak harum ya memang, tapi kalau untuk dipandang mata itu sangat indah sekali bunganya. Jadi tidak ada ruginya ya menghias pekarangan rumah dengan bunga lantana itu. Kalau teman-teman misalkan yang dekat di area Jawa Timur ingin cari bibit bunga lantana, bisa datang ya, tak anterin, cari di tempat saya, di tempat daerah saya tinggal nih, gratis ya, mau berapa aja pasti bisa ya, tapi ya harus cari sendiri, saya cuma nganterin aja kan gitu ya. Nah kayak gini ya bunganya ini, padahal di hutan teman-teman, padahal apa ya liar, tapi kan bunganya cantik kan. Nah, apalagi kalau buat penghias pekarangan rumah, wah pasti keren banget nih rumahnya. Memang bunga lantana ini memang harus di setek teman-teman, jadi satu batang itu harus berwarna-warni bunganya, jadi ada kuning, ada merah gitu ya, ada krem, pokoknya harus berwarna-warni, jadi kelihatan sangat indah sekali. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Karena bunganya ini sangat bagus, jadi teman-teman bisa membuat bunga bonsai apa, membuat lantana ini menjadi tanaman hias di pekarangan. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum.